Assalamualaikum para viewer dan para subscriber. Ketemu lagi ya dengan channel Mas Jami. Jadi saya dapat antena dari PX Digital Multimedia yang tipenya DA5120. Kita akan coba untuk daerah pedesaan ya. Tuh antena ini sudah saya turunkan tadi. Ini antena lama. Kita akan ganti pakai antena ini. Bagaimana hasilnya? Jadi dalam paket penjualan itu ada antena seperti ini. Nih, begitu ya. Bentuknya, antena PX-nya. Saya nggak perlu unboxing lah ya. Karena di video sebelumnya ada saya unboxing, ada posternya juga. Langsung aja kita akan pemasangan dan kita akan scan ulang bagaimana hasilnya untuk di pelosok desa. Dan antena ini udah ada kabelnya ya, sepanjang 12 meter. Jadi nggak perlu beli kabel lagi ya. Jadi nggak repot-repot lagi. Ada klem baut-bautnya dan juga posternya ya. Oke, kita akan pasang. Pasang klepnya begini. Jadi begini pasangnya ya. Tambahkan baut begini. Kencengin. Sangat mudah instalasinya. Kabelnya kita naikin. Apa sebelah-sebelah kalau kayaknya nih? Sebelah-sebelah kalau kayaknya apa? Oke, ini instalasinya udah selesai ya. Kita udah pasangkan ke kabelnya, ke receiver metric apel kuning. Dan ini kabel powernya udah kita masukin, dan juga kabel antena udah kita colokin. Kita akan coba scan otomatis saja menggunakan metric apel kuning ini. Langsung saja scan ulang. Oke, setelah melakukan instalasi dan pemasangan tiang bambu dan scanning mendapatkan 26 channel ya, walaupun ada beberapa channel yang sinyalnya drop, suka ngedrop, tapi ini memasangnya udah lumayan powerful ya untuk sebuah antena outdoor dan juga bisa digunakan untuk indoor. Tapi kalau untuk daerah pelosok desa ini pemasangannya harus outdoor. Kalau mungkin perkotaan bisa lah indoor ya, karena ini di pedesaan kita pakai outdoor, pakai tiang tadi udah. Sinyalnya lumayan, ada yang nyampe 90% kualitasnya, dan minimal tuh dapat 50-an tadi ya. Terima kasih yang udah ngirim produknya dari PX Digital Multimedia. Semoga kedepannya kita dikirimin barang yang lebih bagus lagi, yang lebih powerful ya. Terima kasih. Salam YouTuber.